gitu ya. Oh, ini apa ini, guys? Terus ada orang di sini kah? Wih, kakinya kelihatan loh, guys. Oh, dia cowok ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Oke, guys. Di sini sesuai requestan ada yang komen, "Bang, coba dong game Mi Side ya. Ini di Winlator ya." Nah, di sini kita akan coba kasih setting terbaiknya untuk di Poco F6 Snapdragon 8 S Gen 3 dan bisa dicoba juga di smartphone-smartphone lain yang pakai Snapdragon ya. Nah, untuk yang pakai MediaTek, aduh mohon maaf banget guys, terbatas banget untuk MediaTek ya. Karena di XPK kemudian belum support Direct 11, saya juga masih bingung untuk itu ya. Oke, jadi kita coba dulu yang di Snapdragon. Nah, di sini kita akan coba mainin game Mi Side yang katanya viral itu, guys. Dan langsung aja kita coba masuk ke dalam Winlator-nya. Nah, di sini kita akan perlihatkan dulu untuk settingan awalnya di sini, guys. Nah, di sini kita gunakan compatibility ya. Kita gunakan compatibility untuk box 64-nya kita gunakan 32. Kalau sudah tinggal checklist aja. Kemudian di sini kita lihat di bagian setting. Nah, di sini juga kita penasaran masih di sini untuk Mi Side. Kalau misalkan nanti benar-benar lag parah ya, ini kita bisa turunkan untuk screen size-nya. Di sini kita untuk turnip Adreno-nya kita gunakan 24.3 ya. Oke, kemudian untuk di XPK-nya kita gunakan masih tetap di versi 1.10.3 ini, guys. Karena ini stabil untuk Direct 11 ya. Itu perlu diingat, guys. Oke, langsung aja kita lihat ke bawah. Di sininya samain aja seperti ini, guys ya, untuk Nvidia GeForce-nya MX460 FBO 2048. Pin komponen juga teman-teman bisa dilihat di sini, bisa disamakan aja seperti ini. Kemudian environment-nya teman-teman bisa lihat ya, disamakan juga seperti ini. Kemudian untuk di bagian advance-nya ini compatibility teman-teman ya. Oke. Compatibility, pakai compatibility, dan di sini untuk startup selection-nya kita gunakan agresif dan untuk window versinya kita gunakan Windows 10, guys. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk prosesornya kita gunakan gini aja. Yang 0123 di 32 bit kita matikan ya. Nah, kalau sudah tinggal di checklist aja dan nanti tinggal langsung saja masuk ke dalam Winlator-nya. Dan teman-teman jangan lupa ya, nanti setelah masuk ke dalam Winlator itu teman-teman harus ya, pokoknya ketika teman-teman nanti install Winlator itu langsung aja wajib install Visual C-nya, guys. Ya, Visual C-nya install sampai ke tahun 2022. Itu biar stabil nanti gamenya atau si prosesnya itu biar lancar, karena Visual C ini mendukung hal itu, guys ya. Oke, kelancaran pada saat bermain game dan lainnya gitu. Oke, nah di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam gamenya Mi Side ini, guys. Oke, yang penasaran yuk langsung aja kita coba lihat gimana performanya di Poco F6. Oke. Oke, guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Mi Side ya. Ini katanya game yang viral di Winlator ya. Dan juga yang komen, "Bang, coba dong game Mi Side," katanya gitu ya. Saya juga penasaran gamenya kayak apa sih. Oh, yang ini mungkin ya. Nah, di sini kita sudah masuk teman-teman ya di Winlator 9.0. Dan ya, ini cukup worth it lah, guys ya. Maksudnya bisa jalan gitu teman-teman. Jadi Poco F6. Dan untuk settingannya tadi di awal saya sudah perlihatkan pada teman-teman untuk settingannya. Ya, bisa ditiru aja settingannya. Nanti coba mainin, guys. Dan ini bisa oke lah. Dan di sini untuk settingannya kita coba lihat dulu, guys. Untuk settingnya kalau nggak salah sih, di sini untuk grafiknya saya gunakan seperti ini ya. Ini default sih kalau nggak salah. Cuman shadow-nya kayaknya di sini saya mau matikan aja. Nah, ini sama ini anti aliasingnya kita matikan aja, guys, seperti ini ya. Kalau sudah tinggal kita back aja. Oke, kemudian kita langsung back lagi dan di sini kita langsung aja ke continue ya. Kita coba lihat teman-teman di sini. Dan untuk settingan tombol-tombolnya kita gunakan inputnya RTS ya, atau bisa dibilang keyboard ini, keyboard virtual ya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini dia, guys, kita sudah masuk di dalam in-game-nya dan ternyata grafisnya ke anime-animean ya, guys ya. Kartun gitu ya. Where am I? This place look familiar. Kayak, nah ini kita tuh kayak masuk di dalam game katanya ya. Nah, sekarang kita coba lihat jalan. Oke, ini dia jalan, guys. Kalau kita gesernya pakai ini ya. Nah, ini gesernya seperti ini. Dan ini cukup lancar ternyata di Poco F6 ya. Untuk game Mi Side ini, hello katanya seperti itu. Dan ini jujur aja teka-tekinya banyak banget. Saya juga
kurang paham maininnya, dan ada yang model kayak gini juga tuh. Ini yang suka game-game kayak gini kayaknya wah seru gitu loh. Ini ada lab, ada komputer juga, PC, dan ini warna pink. Kayaknya ini kamar cewek guys ya. Nah kita coba lihat, ini itu ruangan apa ya itu ya. Kita coba masuk sini. Oke, ini kamar mandi ternyata. Lalu kita di sini ngapain cuy? Di sini kita ngapain? Oke, ini banyak banget pintu ya. Ini semuanya kayaknya kita bisa masuk. Oh, ini nggak bisa ya? Ini nggak bisa, guys. Oh, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kita ke sini nih, pintu yang ini. Oke, pintu ini bisa. Oh, ini kamar, cuy. Ini bukan. Ini tempat makan ya. Di sini ya. Tuh itu tempat masak juga di sini. Oke. Itu ada TV. Nah, ini kita nggak tahu ini ngapain di sini, guys. Kurang paham juga saya maininnya ini. Ya. Nah, ini juga ada stick. Ada stick PS apa nih? PS5 kah? Oke. Dan ya cukup mantap lah. Cukup bisa jalan gitu ya. Game Mi Side ini ya. Yang katanya viral gitu ya, Mi Side ini di Winlator, dan ini bisa main cuy. Ini nggak tahu nih harus gimana nih ya. Ini apa ini? Bisa nggak kita pijit apa gitu? Oh ini bisa guys, ini kita pijit apa? Pijit E. Oke, put object on scanner. Apa tuh? Apa nih? Apa guys ini guys? Nggak paham ini pijit. Oh ini kah? Oke, itu dia. Put object on scanner, apa ya maksudnya, apa ini? Saya kurang paham loh guys. Apa kita harus cari apa gitu ya, barang di sini langsung kita scan di situ gitu ya. Ini benar-benar teka-teki banget ya. Oh ini kayaknya nih. Oh ini nih guys, kita coba ya, kita coba ambil. Oke, terus kita ke sana kan ya. Sini kan ya. Nah, ini nih. Mana tadi? Gitu ya. Sini. Oh, enggak, guys. Enggak loh. Gimana itu? Itu tadi apa sih? Pulpen ya. Coba pijit lagi. Enggak ya. Objeknya enggak ada katanya. Oke. Terus ngapain lagi nih? Oke lah teman-teman ya, seperti itu yang jelas di sini bisa jalan untuk game Mi Side ini di Poco F6 dengan settingan yang sudah saya tadi perlihatkan di awal video guys ya. Oke, jadi itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ini mah harus lagi bener-bener gabut guys mainnya ini ya. Gitu ya. Oh, ini apa ini guys? Terus ada orang di sini kah? Wih, kakinya kelihatan loh guys. Oh, dia cowok ya. Dia cowok ternyata. Oke. Oke lah, seperti itu guys ya. Yang mau coba main silahkan main aja. Saya nggak paham nih ini gimana mainnya. Oke.